yang pegal-pegal. Ora, perarik namu to aku. Aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Kestel, bangunlah nak, cepat kau mandi Kestel. Mau mana sih sayur lontong dulu Kestel, cepat. Iya, Mak. Panasilah dulu sayur lontongku ini. Enak. Is, enak loh Mak, lebaran kayak gini banyak makanan, mau balas dendam loh Kestel gara-gara puasa semalam, Mak. Mana boleh kayak gitu Kestel, semua yang berlebihan itu enggak bagus. Ya udahlah Mak, Kestel pakai sarung dulu, nanti kita ke mesin enggak dapat tempat loh, Mak. Ya udah cepet, nanti enggak dapat tempat, udah cepet-cepet itu Kestel. Ntar lagi aku mau sholat. Lupalah aku ngambil tempahan lontongku tempat si Tati. Ti. Oti. Mah, ngeri kali si Tati ini lebaran pun masih ngebangun aja. Ti. Apa, Is? Kok belum siapan kau? Udah siapan, aku tinggal berangkat sholat Id. Mana lontongku? Udahlah, siap-siapan aja lah kau dulu. Nanti pulang sholat ku antar. Iya, Ti, tunggulah ya, Ti. Kita sholat bareng ya. Iya, Is. Mas dua-dua aja sombong, inilah Mas London. Ya Allah, pede gak aku ini sholat Id kayak gini. Gara-gara si bencong salon itu, leto awak minta semuting, malah dibakarnya rambut awak kayak gini. Bo, cepat Bo, nanti kita gak dapat tempat loh nak. Iya loh Ma, di mana sarung mama yang belikan kemarin kulit buaya itu loh. Kok ambillah di lemari itu nak, tengok di situ. Mamanya lagi stres kayak gini, kok tinggal nyari aja, kok susah. Yaudah, bentar. Kok malas sekali aku sahur ya. Ngantuk pula aku, tidur lagi lalu. Duh, gak kerasa udah lebaran aja ya. Hei, perempuan bertulang monyet. Bukep. Kok cantik kali kau, ih pangling aku loh. Biasa aja bodoh. Untung mata kamu gak berdarah melihat kemewahan gamis saya, tas saya yang mahal beserta gelang saya. Nih kayak gitu aja sombong kali. Ibu mau sholat Id? Ya iya dong, gak disuah. Ya udah saya mau pergi dulu, nanti saya gak dapat tempat bodoh. Bu tunggulah, tunggu sama kita. Tunggulah Bu. Kamu jangan ngerendot sama saya bodoh. Baju kamu itu murahan, bukan kayak baju saya. Dasar bodoh. Kok ada manusia kayak gini? Udah lebaran pun gak berubah-berubah juga. Udah ayo perempuan bodoh. Kamu jangan kelamaan di situ. Dasar kamu gak ada disiplinnya. Ayo boneka mampang, nanti kita gak dapat tempat. Diajak juga aku. Tunggulah Bu. Ma, ayolah Ma. Nanti gak dapat tempat loh. Yuk. Ma, suka kali lo Kestel pakai baju ini, Ma. Iyalah, tapi Kestel yang minta baju itu, mau belikan lah Kestel. Ada lampunya, ada musik-musiknya kayak gini, Ma. Ada musik-musiknya, iyalah Mama belikan yang kayak gitu. Tapi Kestel maunya yang ada musik-musiknya. Di Bobo ada nggak, Mak, baju kayak gini? Alah, Mak, nggak mampu Mamanya belikan kayak gitu. Ayo. Ayo, cepet tutup pintunya. Wih, apa pakai sendal ini, Ma? Enggak pakai sendal baru. Enggak usah dipakai sendal barunya, besok-besok aja sayang, nanti kotor hilang nanti. Mama itu pakai yang baru. Alah udahlah itu enggak apa-apa. Ini rumah enggak ditutup. Tutup lah, makanya cepet. Bang, kau tinggal ya rumah. Ning, samalah kita. Ti, iya yuklah sama kita. Mak ada luar dulu ya, Mak. Jangan lasa. Ya, cepat cari tempat Mama juga ya. Cantik ya baju kau ya, Ning. Cantik lah, Ti. Tengok nih duyung-duyung, tapi masih meriahan kau lah, Ti. Tengok emas kau itu, ih ngeri kali . Ning, udah siapan? Yuk lah, Ti, bareng kita, Ti, sholat Id. Lama kali sih Bobo ini, Bobo. Cepatlah, Bo. Nggak dengar itu udah ngaji-ngaji di masjid itu. Iya lo udah siap.
Ayo cepat, lama kali. Ayo cepat. Eh, udah kumpul kalian. Ayolah sama kita yuk. Eh, kaunya itu kamu. Ayolah kamu. Ya iyalah, siapa lagi? Si Kestel mana, Wak? Udah pergi si Kestel luar. Kok beda kali ya rambut kau ya, Mu? Rambut baru kau ya kamu. Kau cat hitam rambut kau ya? Ish, yaudah bobo duluan lah ya, Mak. Iya. Tengok-tengok ya orangnya ya, yang gak dikenal jangan deket. Itulah stres sekali aku nengok si bencong salon itu loh. Minta luruskan rambutnya, aku rebonding. Dibuat deh kayak gini rambutku kayak terbakar. Udahlah, yuk ya. Tunggu bentar aku tutup pintu. Cepat, Kak. Nanti gak dapat tempat. Udahlah, yuk, cepat. Ning, tunggu. Iya, aku tunggu sini cepat. Cantik bajuku, Kak. Mana ada cantik kayak gini? Kau bajuku ini serba ketat semua loh ini. Gimana? Lagi musim loh ini. Kau tengok ini ngebentuk semua. Kau mau sholat itu apa mau jualan gak kau? Suka aku lagi sekarang baju yang gombor-gombor. Sukanya yang ketat-ketat kayak gini. Ih, kau udah punya anak satu pun kau. Tapi Kanti, kok baru kali ini ku tengok ada orang bangun rumah pas lebarannya cuma kau. Itulah tukangnya lari. Ini tukang yang kedua. Oh, dilariin. Iya. Berapa sih Ti harga emas sekarang? Kok kayaknya kau banyak. Ih, mahal kali, Ning. Segram itu 890 hampir sejuta loh. Iya. Makanya beli emas putih aja enggak sanggup lah beli emas kayak gini. Iya, kayak gini lah kau. Itu tipis sekali rupanya dan itu pun warnanya pun merah. Masa dibilangnya emas aku ini kan Kak, emas 22. Emas dia aja tipis kayak gitu, sombong minta ampun. Pira yang harga 300.000 itu 2 gram. Eh, Kak, habis dari mana kalian? Loh, Rita kok gak sholat id? Eh, kok tahu kok Kak aku gak sahur tadi pagi? Kurasa dia gak sadar kok udah lebaran. Memanglah si Rita ini ya. Apanya kalian ini? Trawe itu malam-malam, ini malah pagi-pagi kalian. Rita, udah lebaran ini loh Rita. Eh, tunggu dulu Kak. Apa udah jangan-jangan udah lebaran Kak? Eh, kok kalian gak ada ngasih tahu aku kalau udah bisa sholat id? Oh ala Rita, udahlah ini mumpung lagi lebaran, sana kau mandi pakai baju baru kau loh. Iya guys, padahal aku udah beli kue, cucur keriput lah. Kue apa itu? Bodoh kaya kalian ini, udah dibilang gue cucur keriput banget, entah apa-apa kalian bilang. Udahlah entap aja si Rita ini, masih banyak lagi kerjaan aku di rumah. Lontong aku lagi. Entah, belum ngantar lontong si saya lagi. Eh, buket. Apa bodoh? Kamu pasti mau minta THR kan, miskin? Ih, enggak loh, Bu. Ini kan lebaran, ya kan? Aku mau minta maaf sama Ibu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya, Bordir. Saya juga selaku Kepling Gang Suparni Lorong Sempit juga mau minta maaf untuk kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Walaupun saya tahu saya tidak pernah bersalah. Iya, tuh lah, Bu. Suka-suka Ibu. Aku mau tempat orang ini. Udah. Eh, Bordir, bilangin ya sama rakyat miskin itu tahun ini nggak ada THR karena koronce. Alah, memang dari tahun-tahun kemarin juga nggak pernah dapet. Kok suara cerita nangis itu, kenapa dia? Eh Rita, kok kenapa nangis? Iya Kak, aku pun kayak gitu ya, kok aku ada salah cerita maaf sama Ibu. Ah, kau pun minta maaf, besok udah lupa juga ya kau itu. Kenapa kau gak pakai baju baru? Iya loh Kak, udah banyak kueku, kue kacang, kue selangkangan pun ada, kembang goyang pun ada loh Kak. Gantilah kau baju baru, biar kita ke tempat orang ini, cari-cari makanan kita. Kau pun aneh-aneh aja loh Kak, permintaanmu. Mana ada sirup eraya aku, cuma satunya, rasa selangkangan lecit. Ah, kau entah mungkin apa-apa aja yang kau bilangin, sini aku gantiin kau. Ayo, sana dalam. Gimana nya rumah baruku ini? Lupa ingat aku loh. Ini nya kurasa rumah si Tias ini. Tias! Tias! Oh, Tias! Mana itu teriak? Di mana nya kau? Apa mama itu ya? Ma! Di mana nya otakmu Tias? Mama mau pulangnya mendatangi kau lebaran. Alah mama inilah, alah.
Ya Allah. Ya mana? Ya. Belum panen ladang, Mak. Makanya belum pulang aku ke kampung. Lagian Mama kenapa enggak pernah nelpon aku lagi? Hah, itu jasmu. Enggak bisa lagi video call lagi via handphoneku itu gara-gara masuk air. Palala itu, telepon biasa kan bisanya. Banyak kali alasan Mama ini. Hei, Desmirasi, siapu dan ku. Enggak adanya lagi sekarang otak kau. Kau tengok, mamamu yang kau suruh menelpon kau sekarang. Mama inilah marah-marah aja. Buru, ada nih kue jahe kau buat. Mana ada aku buat kue jahe, Mak? Iya ampun, Mak, kita ada otak lah kau. Kue jahe pun gak bisa kau buat. Gak sanggup lagi aku buat kue jahe, Mak. Mahal kali jahe di pajak ini sekarang. Nah, makanya pulang. Banyak di ladang sana jahe. Kau pun gak ada otakmu. Mamamu pun gak kau kasih minum. Masuklah aku dulu, ah. Mama ini merepet aja lah kerjanya. Sindul Mama ya. Iya. Ku ambil bantal, gak usah? Gak usah. Kue lah ku ambil ya. Iya. Minum. Teh manis hangat. Ah, apanya kerja setia sini di rumah. Rumahnya pun gak bisa dirapi-rapikannya. Tengok ini, ha. Ini kasur pun di sini dibikinnya. Gak tahu dia ini lebaran. Mama ini lah merepet aja kerja. Kayak mana gak merepet? Tengok ini rumah kok berserak kali. Lebaran ini loh. Rapi-rapi kayak sedikit. Dengar orang malu aku. Biarlah. Bias! Cuman ini ajanya kuemu. Gak adanya kolang kaling. Kolang kaling ya yang ditanyanya. Mahal kali buat kolang kaling itu. Pakai sirup, pakai gula lagi. Makanya kau pulang. Banyak di kampung sana pohon nira. Kau panenin sendiri, kau panjat. Kau bikin kolang kaling. Kau minum tua itu. Enak di sana. Mama inilah, awak udah tua pun udah beranak. Masih dipukul-pukulnya kepala awak. Makanya biar kau jadi orang. Mana nya bahu puku? Kangen kali aku lo. Pergi dia! Tersogot au. Ya kayak gitulah mama ngomong sama aku kuat-kuat sakit kupingku. Gini kok kan cantik. Ayo, yuk. Ayo. Eh, kau tinggalkan aja teklong pula. Ayo. Ya saya kau keluar duluan, biar aku tutup. Sana dulu aja. Kita mau tempat mumuk dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo buka sepatu. Ayo. Assalamualaikum. Duduk kak dulu. Duduk. Waalaikumsalam. Oh kau nyawa. Erita. Aku rencana juga mau keliling loh. Makanin. Kamu kemana rupanya? Ayo kak anak kali nih loh kak. Ya aku mau ke tempat Kak Mumu, ke tempat yang lain. Habis itu mau ke tempat kau juga. Tapi mumpung kau lagi di sini, yaudah lah aku halal lebih halalnya sama kau aja nanti. Aku tadi pun mau ke situ juga nih tempat si Mumu dulu. Ini ditariknya ke sini aku. Iya kak, gak usah aku pusing-pusingin lorinya, kok enak. Yaudah lah Wak, sekalian aja kita ke tempat Kak Mumu. Biar rame-rame sekalian kita halal lebih halalnya. Yuk Rit. Yaudah lah, yuk sama-sama kita. Yuk lah. Betul kak, mau kurban kita. Ini hari Idul Fitri bukan kurban lah. Pakai sendalmu. Ya, sendalan. Ayo, yuk, sudah. Yuk. Kamu mau di rumah kan, Wak? Di rumah kayaknya. Ayo, nggak usah pakai selop aku. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, itu. Loh, Sutrisna, Kak. Kawan SD-ku dulu, pacar sama Bang Daniel. Apanya kok Rita? Mama aku ini. Oh, mama kau, Kak. Pantes mirip. Oh, kawan-kawannya Kak Bu. Kok kawanku pula? Aku gak kenal sama bibi ini, kau pun. Iya, baru datang tadi mamaku. Duduklah, duduk. Duduk. Iya, di sini aku duduk. Hai, Boru. Berkawan kau sama Jin sekarang ya? Mama inilah. Kau dibilang pula kita kayak jin lah. Ya ini bentukmu kayak gini kok. Apaku? Ini. Ini kata aksesori. Ya mungkin ini kalau digotok-gotok keluar jin. Kau pun ada racun. Hah? Ngomongnya aku kalian. Turun kali lo bisa sampai pinggang itu tetek bibi. Siapa bilang turun? Masih kencang ini. Mama inilah buat malu. Emang masih kencang? Kencang. Baju mamamu pun kuning-kuning kayak gitu, kayak udah emas batang berjalan. Ini mamamu, Kak. Besar kali tompelnya. Ya iyalah, siapa lagi? Mama kandung. Iya.
Di, haus kali aku ambilkan minum apa? Oh, Latio, kok pikirnya aku siapa? Tetangga kau lah itu, tetangga kau juga itu. Udahlah, jangan lama-lama aku mau. Iya, aku juga mau keliling. Izin, mohon Pak izin, mohon maaf lahir batin. Kalau aku ada salah, aku minta maaf. Dalam-dalamnya, pokoknya aku minta maaf sama kamu ya. Iya, Bor, aku juga minta maaf ya. Kamu mau, aku kalau ada salah, maafin aku tingkahku, kata-kataku yang gak enak didengar selama ini, maafin aku, maaf lahir batin ya, Kak. Iya, aku juga minta maaf ya, Is. Awak, iya. Aku minta maaf sama kau, selama ini suka sering godain kau, manas-manasin kau, kalau ada tingkahku yang gak enak, aku minta maaf sama kau yang sebesar-besarnya di hari yang fitri ini ya, Wak. Ih, jangan nangis lah kau, aku juga jadi sedih jadinya, minta maaf lah ya aku ya, aku maafin lah semua salah, Wak. Kamu, iya. Dulu ya. Pahamin aku lah ya. Ibu, minal aidin wal faizin ya, Bu. Ya. Rita kami tinggal di sini aja ya. Mama silakan makan, biar aku ambil minummu dulu ya. Iya, Kak. Bibi, siapa pacar Bibi sekarang? Allah, Pak. Iya, lo Bi, ada sih anak kos ganteng kan. Kamu mau yang rawat. Oh. Mana boleh kayak gitu puasa puasa apa tadi Bor? 1, 2, 3 action. Ya udahlah Mak, Kestel mau pakai sarung dulu biar cepat kita ke masjid nanti nggak ada padam. Dapat. 1, 2, 3 action. Hi, nggak kerasa ya lebaran ini udah tiba aja. Oh, ngapain? Lupa. Oh iya. 1, 2, 3 action. Iya kain. Padahal aku udah beli kue cucur peker loh. Ayo kamu. Kakek mananya? Kau nya itu kamu. Yolah. Kau maju ini kan? Udah lari, ini lagi lebaran, mending kau sana mandi. Bersihin baju. Iya, pakai baju.